mbak-mbak yang dari Indonesia ini guys ya, terbang ke Malaysia gitu dan menikmati makanan-makanan di sana dan membuat kita itu semua ngiler guys ya. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video di sini, yaitu tempat makan terbest di Malaysia, termasuknya yaitu di Bukit Bintang. Saya penasaran sekali ya guys ya, ada tempat makan yang mungkin itu terbaik gitu di sana. Tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke, ini daripada Sri Rati guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Linknya di deskripsi. Oh, setelah melalui perjalanan 2 jam 40 menit dari Bangkok, akhirnya sampai juga negara jiran Malaysia. Oh, dari Bangkok dia. Oke. Oke. Ke kota kami menggunakan bis, biayanya RM15 per orang. Poternya ada di bawah dekat. Oke. Okay. Isi perut dulu. Odeng. Dekat mana pemilik? Odeng. Sambil nunggu bus datang. Oke. Oh my god, ini makanan enak banget ya. Oh, kalau sudah di Bukit Bintang, rasanya pengen cobain semua jajanan yang ada di sana. Berarti saking banyaknya ya. Salah satu mall besar di kawasan Bukit Bintang ya, tempat ini banyak didatangi turis. Wow, ini kalap mata ini guys, asli ternyata kayak gini dalamnya ya. Selama ini kalau kita lihat vlogger-vlogger itu kan pasti cuman luarnya aja gitu kan, dan di sini guys di explore itu tempat makannya. Oh my god. Oke. Ini vlognya berbeda ini. Oh, apa ini? Gak puas makan rujak selama di Bangkok, di sini juga beli rujak. Oh my god. Wah, ini apa ini guys? Keropok lekor. Dari Malaysia. Oh my god. Makan kerupuk lekor tepi jalan Bukit Bintang. Oh my god. Panas. Enak banget ya guys ya, panas-panas gitu. Dicocol sambal. Aduh, my god. Enak banget. Sih. Mungkin lebih kayak apa ya guys? Mungkin kayak pempek di sini, pempek kering, pempek basah gitu ya. Mungkin ya, mungkin ya. Saya enggak tahu juga nih, enggak pernah makan. Oke. Okay. Wih, mantap. Apa ini? Oh my god, ini kesukaan istri saya dan juga saya, guys ya. Guneve, guneve. Woi, Turki punya ini, guys. Pedas gila. Oh. Enak banget tuh. Iya sih, bener banget sih. Ternyata beneran pedas, aku gak habis karena kepedesan. Oh iya kah? Sampai segitunya? Ah, kuning enak banget nih guys.
Oh, enak banget ini asli. Oke, hari kedua nih. Oke, KL panas. Oke. Asli ini bisa naik berapa kilo kalau ke Malaysia dan kuliner di Bukit Bintang ini guys ya. Hari keduanya aja udah banyak banget sih ini. Tiap hari makan ini ya Allah. Wow. Bo, ambil dagingnya enggak mikir itu. Oh, enak banget. Ini kisaran berapa ya guys ya ke Jawa-Jawa? Oh, 15 ringgit. Ah, murah juga ya. 10 ringgit gini guys. Wow. Samosa 10 ringgit dua. Murah juga sih. Gak terlalu mahal nih guys berarti. Oh, ini enak banget ini asli. Auto miller dan kalap mata sudah di sana ini guys. Asli kalau soal makanannya. Wow. Rek, lihat ah, kok bisa? Ada kameranya. Oke, pindah hotel. Assalamualaikum. Salam. Wih, cantik hotelnya guys. Wow. Wait, air minumnya banyak banget. Oke, ini hotelnya katanya di tengah-tengah gitu ya guys ya. Langsung sentral KL. Wow, KL sentral. Tapi pesan yang berempat. Oh, wow. Wih, view-nya apa nih? Tembok. View-nya kayak gini sih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah, yang penting kan dekat kan kita jalan-jalan cuma buat tidur kan. Bersih, nyaman. Oh, hari ini agendanya adalah oke. Ya, betul sih. Oh, surganya baju kurung. Alright. Kampung baru. Oke, ternyata kampung baru ya. Asik gak sih rame-rame gitu ya guys ya bersama teman-teman gitu kan. Asik banget sih dalam perjalanan kita bisa menikmati terus have fun bersama. Sekarang kami mau beli baju kuro. Ini kakak pemandu kita. Dia bilang dah biasa belanja sini ya. Ini kalau sesat lagi kami. Oke. Alright. Oh, jakel. TW cari baju kuro. Ya, gak bisa. Selesai belanja, kami ketemu tempat makan gak jauh dari Jakel Mall. Oh, makan lagi ya guys ya, kuliner Malaysia. Awalnya kami ragu buat makan di sini, tapi karena mau hujan, akhirnya hampir. Oh, di Malaysia udah hujan aja ya. Di sini belum hujan-hujan guys. Terutama di Solo ini guys ya. Ini nasi apa ini? Nasi gorengnya sedap sang. Oh, nasi goreng. Oke. Okay. Wah. Ah, pemandangannya. Oh, cuci. Oke. Oh, ternyata SABC itu kayak gini ya. Oh my god. Oh shit. All
right. Oke guys, itulah tadi mbak-mbak yang dari Indonesia ini guys ya, terbang ke Malaysia gitu dan menikmati makanan-makanan di sana dan membuat kita itu semua ngiler guys ya dengan makanan-makanan yang ada di Malaysia, banyak sekali terutama yang di Bukit Bintang. So itu membuat kita itu kayak kalap mata dan kalap perut tentunya ya guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Saya Pepin Undur Diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya. Bye-bye. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.